Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di belakang saya adalah makam Guru Patimpus. Di sini ada dua makam, satu makam yang masih berbentuk yang saat ini dibentuk dan satu berupa batu aja. Ada dua batu. Jadi Guru Patimpus adalah salah salah seorang pendiri daripada kota Medan. Demikian kata catatan sejarah. Cuman begini kondisinya, kondisinya kurang terurus padahal Medan adalah kota dan kota besar dan Guru Patimpus adalah pendiri kota Medan. Jadi ada baiknya pemerintahnya juga perhatikanlah jangan lupa sejarah. Nih saat ini menjelang hari jadi kota Medan beginilah kejadian adanya dan ya yang beginilah jadi ya sama-samalah mengartikan oke terima kasih assalamualaikum